2024, last ke 8, rest to 10, dipertemukan Rico Herman Bacot versus Jeffrey Jet Mantra. Rico Herman Bacot to break. Extension call. Thank you.
Skor sementara, Rico Herman Bacot 1, Jeffrey Jen Mantra 0. Extension call. Extension call. Thank you.
Skor sementara, Rico Herman Bacot 2, Jeffrey Jen Mantra 0. Pusat. Ambil. Wow. Paul.
extension call. Extension call. Time out. Sikat ya. Oh.
Skor sementara, Requirement Bacot 4, Jeffrey Jett Mantra 0. Push shot.
Skor sementara, Rico Herman Bacot 5, Jeffrey Jan Mantra 0. Sini, res ke 6.
Skor sementara, Rico Herman Bacot 5, Jeffrey Jen Mantra 1. Time out.
Wes ta. Mas Nopal. Thank you.
extension call. Bacot 5-2. Dan kebetulan inilah partai 8 besar. Dan di sesi pertama ini Indonesia dua-duanya. Cukup bangga kita. Semoga nanti di final juga ada atlet Indonesia tentunya. Karena dalam tahun 2024 pertandingan biliar internasional masih digandrungi oleh atlet Filipina. Dan semoga kita ada terobosan baru tentunya di Borneo International Nine Ball Open ini, sehingga Indonesia bisa berkibar menjadi juara. Kita berdoa. Oke. Kita lihat tinggal 4 bola tersisa. Dan sepertinya cukup mudah melihat dari posisi atau layout. Follow shot satu ban sehingga putih akan kembali ke tengah untuk mendapatkan angle di bola 9. Nice. Ya, angle yang cukup baik. Shot. Nice, 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 nice. Ya, ini kali kedua saya memandu acara biliar yang Rico Herman tampil. Dan beliau ini memang tampil sangat baik sekali. Even waktu pertama di babak penyisian dan sekarang di babak 8 besar. Dan kita juga masih menunggu kejutan dari Jeffrey Dren from Mantra. Karena memang kita ketahui bahwa Jeffrey Dren juga banyak pengalaman dengan segudang prestasi seperti itu. Kita lihat di layar monitor quarter final Rico Herman, John Carlo Verias Mantra, Irwando Labewa, Ricky SB, John Rebong, sama Jeffrey Jen. Skor sementara Rico Herman bacot 6, Jeffrey Jen
Irwanto Mantra 2 leading 9-2. Wow. Ya, kita lihat sudah cukup terbuka lewat di rack ke-9 ini, dan sepertinya akan melakukan follow shot atau draw shot untuk placing ke bola 3. Follow shot sepertinya akan diambil. Nice, I like it. 3-4. Ya, follow shot lagi. Bisa one rail atau two rail. Sedikit English kanan atau outside English. Ya. And came back into the center table. Dan agak sedikit kelebihan. Ya, kita lihat agak sedikit kelebihan memang. Extension call. He's going to cut into the side atau bisa melakukan safety. Or bank shot. Oh, sayang sekali mencoba untuk bank shot dan belum berhasil. Sangat baik sekali. Stand shot one rail. Ya, follow shot. Satu ban atau bisa dua ban. Sehingga masuk ke lubang ujung atau lubang tengah. Meskipun kelebihan, dan kita lihat jangan nempel. Oh. Oh, sayang sekali ya. Lebih aman sih kalau tadi follow shot 2 ban.
Jadi bouncing dari rel pendek atas ke rel bawah sehingga lebih lebar angle-nya untuk masuk ke side pocket atau lubang tengah. Dia mencoba untuk potting dan sangat baik sekali. Crossingnya cukup beruntung. Skor menjadi 3-6. Skor sementara, Diego Herman Bacot 6, Jeffrey Jen Mantra 3. Ya, kita lihat tinggal 5 bola tersisa dan sudah sangat terbuka sama sekali. Ya, kita lihat follow shot. Oh. Sayang sekali terlalu tebal dan memang sepertinya kita lihat putih itu ingin berada di daerah tengah seperti yang kita lihat sekarang. Sehingga 6 bisa masuk ke lubang ujung. Oke. Dan sayang sekali ini mencoba untuk run, break and run out namun miss di bola 5. Extension call.
Nice. Amazing bank shot. Dan placing yang cukup baik. Follow shot one rail untuk placing bola 8. Fokus masuk ke bola 7. Skor sementara, Rico Herman Bacot 7, Jeffrey Jen Mantra 3. Rek 11, Rico break, rest to stand dengan alternate break, kita lihat ada break box. Extension call. Crossing yang cukup menguntungkan. Ya, kita lihat
posisi yang cukup menarik di bola 5, cukup melakukan draw shot lembut atau stop ball untuk mendapatkan angle di bola 6. Nice. Ya. Yeah. So, ini banyak jalan ya. Melihat dari layout 6 ke 7-nya bisa mas ke lubang ujung kanan bawah, simple shot one rail atau two rail, atau follow shot two rails lebih power sedikit sehingga 7 masuk lubang tengah. Let's see about that. Oh yeah, masuk lubang tengah. That's good. Dan tidak ada masalah dan sepertinya akan clear table. Wow, nice, very nice. Skor menjadi 8-3. Skor sementara, Rico Herman Bacot 8, Jeffries Jen Mantra 3. Kita lihat ada Bang Edward sebagai pelaksana dari PB Popsi. Kick shot yang cukup baik kita lihat dan kembali menjadi snook atau safety. Thank you.
Ya, kita lihat kick shot dan kembali safety lagi. Kita lihat posisi 2 ketiga ini ya, follow shot two rails melewati di atas bola coklat. Oh, ternyata dia mengambil untuk menyempit sudutnya dan sangat baik sekali. Ya, kita lihat di layout ini memang cukup menantang untuk placing ke bola pinky four, karena kita lihat itu ada space di antara bola purple sama bola 9, bola 5 dan bola 9, dan exactly harus tepat persis di antara bola 5 dan 9 untuk potting bola pink atau bola 4. Wow, wow. Memilih untuk di antara ungu 5 dan 8. Wow, that's good. Itulah biliar ya, banyak cara. Ya, kita lihat placingnya sangat sempurna angle-nya. Wah, stun shot one rail. Kalau aku bilang ini stun shot draw ya. Jadi bahasa biliar itu kalau kita menggunakan luar negeri agak-agak ribet, susah dimengerti. Kalau Indonesianya ini bisa draw shot simple one rail. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang bule ngomongnya sometimes saya dengar stun shot draw. Nah, jadi gue puyeng dah tuh hasilnya. Ya, ini cukup center shot atau stop ball atau slide over. Ya, geser sedikit maksudnya seperti ini. Skor menjadi 4-8. Kita lihat memang sangat seru pembuka pertandingan pertama di hari terakhir Borneo International Nine Ball Open 2024. Buruan yang mau makan siang, buruan ya, jangan sampai ketinggalan nih partai ini ya kan. Yang udah makan siang, siapkan kopi, teh ataupun cemilan. Skor sementara, Rico Herman Bacot 8, Jeffrey Jan Mantra 4. Kita kembali rank 13, Rico Herman break. Dan break yang sangat baik sekali.
kita lihat langsung dari layout di rack ke-13 ini. Satu masuk ke tengah dan dua sudah ada berada dekat lubang. Cukup lurus kalau saya lihat angle-nya, namun tidak menjadi masalah karena tiganya juga sudah sejalan, tinggal melakukan stop ball atau center shot atau draw shot. Kalau aku lihat sih stop ball ya, karena lurus. Melihat 12 track yang kita tonton, kebanyakan kalau open ball clear table oleh Rico ya, dan aku feelingnya sih clear table juga menjadi masalah karena namanya itu berada dekat picky. Ya, kita lihat break and run out di rack ke-13 ini, dan skor menjadi on the hill, Rico Herman Bacot melawan skor 4 Jefferson Mantra. Skor sementara, Rico Herman Bacot 9, Jeffrey Jenman 4. Oke, kita lihat break yang cukup baik dan dua bola masuk, dan kita lihat menarik sekali 2-3-4 sudah sejalan. Ya, sangat baik sekali ini, cukup melakukan center shot atau draw shot sedikit karena pinggirnya ada di belakang, di atas meja maksudnya. Kalau aku stop ball oke, draw shot sedikit oke, bebas. Nanti fokus masuk, nice, dan angle yang cukup baik. Kita lihat
pink ke hijau, kita lihat angle yang cukup sempurna, follow shot bisa satu rail atau bisa dua rail sehingga hijau itu atau bolanya masuk ke lubang tengah. Dua bola yang cukup mudah. Nice. Ya, langsung dijawab secara tunai oleh Jeffrey Jen. Kembali break and run out. Dan semakin seru, skor menjadi 5-9. Apakah pertanyaannya Rico akan break and run out lagi atau skor menjadi sama, sebenarnya sama? Penasaran kan? Tetap stay tune RCTI Plus dan Vision Plus, nonton terus, oke? Skor sementara, Rico Herman Bacot 9, Jeffrey Jen Mantra 5. Push shot. Ambil.
Fall. Ya, kalau kita lihat dari layout sekarang ini 4-5, saya nggak yakin 5 ini bisa masuk lubang atas kanan karena ada bola hijau atau 6. Namun posisi sekarang Zain placing angle miring sepertinya akan melakukan bongkar. Jadi two rails and bola ungunya geser ke tengah. Kita lihat apakah berhasil. Oh, saya jadi bingung nih. Kalau ungunya masuk, dia nggak akan placing seperti ini menurut saya ya. Berarti memang sebenarnya mau membongkar atau menggeser ungu itu. Dua ban, sehingga kena full ball akan ke tengah dia. Ya, betul sekali. Sepertinya rencananya doesn't work. Kita lihat apakah akan melakukan safety. Safety 1, 2, 3, 4 rails ya. Oh, I don't know what he's doing. Dan sepertinya akan mau melakukan bank shot tapi double hit. Ya, kita lihat baru saja di rek ke-15 ini saya melihat miss dari Rico yang tampaknya agak sulit dikatakan untuk miss, namun miss di bola 5 dan ini kesempatannya yang cukup baik untuk Jeffrey Zain mengejar ketinggalan dari Mantra. Ya, angle yang okay, menurut aku ya. Draw shot atau stop ball juga bisa untuk passing ke bola 8. Thank you.
Skor sementara, Rico Herman Bacot 9, Jeffrey Jane Mantra 6. Extension call. Nice, nice. Namun sayang belum cukup beruntung kita lihat. Saya tidak tahu pasti, tapi melihat dari bola 6 itu sepertinya dia mau melakukan bank shot. Ya, tapi saya tidak tahu sekali lagi. Kita lihat kesempatannya emas untuk Jeffrey mengejar ketinggalan. 4 bola tersisa.
Wow, nice. Kita lihat follow shot satu ban, Inggris kanan sedikit. Ya, sehingga membuat angle miring untuk bola 9. Masih oke. Extension call. Kita lihat bola 9 yang cukup sulit ya. Tadi saya kira Jeffrey akan melakukan follow shot simple di bola 8 ke tengah, tidak perlu memutar dengan English kiri yang cukup banyak. Namun ternyata Jeff memilih untuk follow shot 3 ban dengan English kiri yang akhirnya kelebihan power di placing bola 9. Namun kita lihat masih posisi yang cukup sulit. Quarter bank, namun sayang sekali, just a little bit. Nice try. Ya, kita nggak ada yang salah dengan Rico, cuman lubangnya aja nggak mau masuk. Ya, skor sekarang menjadi 7-9. Siapkan teh, kopi dan apapun itu karena pertandingan semakin menarik di pembuka hari terakhir ini. Skor sementara Rico Herman 9, Jeffrey Jane Mantra 7. Pusat.
ambil. Mencoba untuk safety namun belum berhasil. Dan kita lihat layout rack ke-17 ini cukup menarik dan cukup sulit karena banyak bola kita lihat di atas meja itu menempel dan saling berdekatan. Paul. Yes.
Mengejar 89 sekarang. Seperti yang bilang dari awal bahwa ini pertandingan akan menjadi seru. Jangan lupa siapkan kopi, makanan, semelian dan apapun itu. Skor sementara, Rico Herman Bacot 9, Jeffrey Jen Mantra 8. Extension call.
Extension call. Wow. Placing yang sangat sempurna kita lihat di bola 5. Hill 9 sama. Saya akan menyiapkan lebih banyak sedikit kopi dan teh sepertinya, karena prediksi saya benar-benar terjadi, yaitu skor 9 sama. Yes, luar biasa. This is the best performance yang mereka lakukan, dan terbukti skor 9 sama. Wow, Ferry baru saja memenang pertandingan dengan skor 10-9. Wow, luar biasa itu. Skor ketat-ketat loh, 98, 89, 10-9, 9 sama. Skor sementara Rico Herman Bacot 9, Jeffrey Jan Mantra 9.
Extension call. Ya, kita lihat tinggal dua bola tersisa dan bola yang cukup mudah.
final shot. Congratulations! Rico Herman Bacot memenangkan dengan skor 10-9 melawan Jeffrey Jam Mantra. Wow! Pertandingannya sangat spektakuler dan mengagumkan. Luar biasa. Dan kita masih ada sesi kedua. Stay tune RCT Plus dan Vision Plus. Saya Christian Bete Samosir. Salam Markidok. Mari kita nyodok.